Penduduk kampung Serusup Tuaran gempar apabila seekor buaya naik ke kawasan darat dari tepi laut dipercayai mahu membaham ayam peliharaan kira-kira jam 9 malam Selasa. Buaya dianggarkan 3 meter itu juga semakin bertindak agresif selepas menyedari kehadiran lebih 50 penduduk kampung termasuk penduduk kampung Tajau yang datang melihat reptilia berkenaan. Penduduk berkata reptilia itu mula disedari sejak Jumaat lalu di perairan laut namun ia kali pertama naik ke kawasan darat pada Selasa. Sementara itu, pegawai APM Unit Tuaran Paulina Francis berkata, APM sempat melihatnya di tepi laut dan cuba menangkap menggunakan penjerut tetapi tidak berjaya kerana gelap dan ia bertindak agresif sebelum tenggelam.